Halo, what's up guys, balik lagi saya Akbar di Video Gaming MotoGP 19. Oke, jadi untuk kali ini kita bakalan balapan lagi teman-teman ya. Dan kali ini kita bakalan menggunakan Franco Morbidelli dari tim Petronas Yamaha SRT teman-teman. Kita bakalan start di posisi ke-22 di row paling belakang teman-teman ya. Pokoknya kita bakalan membuat ini sebagai eksperimen kita. Apakah kita bisa mendapatkan podium pertama atau podium kedua ataupun ketiga dengan start di posisi paling belakang di posisi ke-22 menggunakan Franco Morbidelli teman-teman ya. Namun sebelum mulai, buat teman-teman semua yang belum subscribe channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe ya guys. Jangan lupa klik juga lonceng notifikasinya, kasih like, dan share video dan berikan komentar di bawah, oke? Ya udah kalau gitu, langsung aja kita ke Go to Track. Dan ini dia untuk starting grid di balapan kita kali ini. Oh ya teman-teman, kita bakalan balapan di sirkuit Phillips Island, Australia ya. Untuk di balapan kita kali ini bersama dengan Franco Morbidelli guys. Ini dia untuk di row ketiga dan row keempat. Kemudian di row kelima dan row keenam kita lihat guys. Oke, ini dia. Pokoknya kita bakalan fight abis-abisan nih di balapan kita kali ini ya. Soalnya kita start paling belakang di posisi ke-22 guys. Oke, ya udah kalau gitu langsung aja kita ke Go to Track. Langsung kita bersaing dengan para pembalap yang ada di kelas MotoGP. Engines are fired. The riders are ready. Just a few moments to go and another Australian Grand Prix will begin here at Phillip Island. Oke, ini dia guys, Franco Morbidelli dari posisi ke-22 untuk startnya. Langsung kita open gas, full gas di sini. Here we go. Oke, ini dia. Oh, ada pembalap yang keluar lintasan nih, teman-teman ya. Ini dia, langsung kita masuk ke tikungan pertama. Oke, ini dia, hampir kita menabrak pembalap yang ada di depan kita. Langsung kita braking di tikungan kedua. Beranjak ke posisi ketujuh di belakang Maverick Vinales. Ada Gal Crutchlow di belakang kita. Langsung kita gas lagi di sini. Masih bisa mengejar. Oke, ini dia, Maverick Vinales. Langsung kita overtake Maverick Vinales. Menjelang tikungan keempat, langsung hard braking di sini. Ada Mark Marquez di posisi keempat. Kita berhasil beranjak ke posisi kelima. Langsung tambah gas lagi di sini. Ada Dovizioso memimpin balapan di posisi pertama, diikuti oleh Prince di posisi kedua dan juga Valentino Rossi di posisi ketiga. Kita masih di belakang Mark Marquez, mencoba untuk mengovercheck Mark Marquez. Oke, semakin dekat. Oh, malah melebar di tikungan ke-8. Langsung tambah gas lagi di sini, guys. Braking kembali, oke ini dia, mantap. Kita bisa beranjak ke posisi ke-5 di awal-awal start. Dengan start di posisi ke-22 guys. Oke ini dia, semakin dekat kita dengan Mark Marquez. Berusaha untuk mengovercheck Mark Marquez. Malah sedikit melebar kembali. Langsung tap gas lagi di sini guys. Oke, kita masuk ke final corner menjelang laps ke-2. Masih di belakang Mark Marquez. Langsung kita tap gas lagi di sini. Oke, ini dia. Semakin dekat kita dengan Mark Marquez. Kalau misalkan di track lurus, kita kalah speed ya sama Repsol Honda otomatis. Last braking kembali di tikungan pertama. Oke, ini dia. Langsung kita gas lagi di sini, guys. Braking kembali. Oh, sedikit berbenturan dengan Mark Marquez. Hampir kita crash. Oke, ini dia. Langsung kita lewat di tikungan kedua dengan mulus. Semakin dekat Mark Marquez. Langsung kita overtake Mark Marquez. Oke, ini dia. Ada Valentino Rossi di posisi ketiga, langsung hard braking di tikungan keempat. Terus mengejar Valentino Rossi teman-teman. Sabar, hati-hati, jangan sampai kita melakukan kesalahan. Langsung braking kembali. Oke, ini dia, masuk ke tikungan keenam. Masih di belakang Valentino Rossi, open gas lagi kita di sini. Oke, ini dia. Oh, sedikit sentuhan dengan Valentino Rossi, malah kita melebar di tikungan ke-8. Ini dia, kita kembali ke posisi keempat. Valentino Rossi kembali ke posisi ketiga. Langsung tap gas lagi di sini. Braking kembali kita di tikungan ke-10. Oh, malah melebar lagi guys. Open gas lagi kita di sini. Kembali konsentrasi, jangan sampai kita lengah. Jangan sampai kita ter-overtake kembali oleh Mark Marquez yang ada di belakang kita ya. Oke, ini dia, semakin dekat dengan Valentino Rossi, malah melebar kembali. Waduh, waduh, waduh. Oke, ini dia, kita masuk ke laps ketiga. Masih bertahan di posisi keempat. Ini dia, semakin dekat kita dengan Valentino Rossi. Langsung kita braking di sini. Langsung overtake Valentino Rossi. Masih duel dengan Valentino Rossi. Masih berebut posisi ketiga dengan Valentino Rossi di laps ketiga ini. Oke, ini dia guys. Hati-hati, hati-hati. Langsung tap gas lagi. Oh, agak sedikit sliding
dari Morbidelli. Ini dia, langsung kita overtake Valentino Rossi. Langsung masuk ke tikungan ketiga. Menjelang tikungan keempat, hard braking kembali. Oke, ini dia, malam lebar di tikungan keempat. Oh, berbenturan dengan Valentino Rossi. Tapi untungnya kita nggak crash, teman-teman. Valentino Rossi langsung menyalip kita dari sisi paling dalam, sisi kanan ya. Oke, ini dia, langsung kita overtake. Oh, agak sedikit sliding kembali, guys. Langsung kita open gas lagi di sini. Masih berusaha mengejar Valentino Rossi. Oh, ini dia, teman-teman. Oke, ini dia, langsung open gas lagi, braking balik di sini. Kembali kita masuk ke tikungan 10, malam lebar. Open gas lagi di sini, guys. Oke, hati-hati, hati-hati. Open gas lagi. Kita masuk ke final corner. Menjelang laps keempat, masih di belakang Valentino Rossi. Open gas lagi kita di sini. Masih belum bisa beranjak posisi. Oke, ini dia, semakin dekat. Semakin dekat kita dengan Valentino Rossi. Side by side dengan Valentino Rossi, hard braking di tikungan pertama. Hati-hati, guys. Open gas lagi kita di sini. Masih kita duel dengan Valentino Rossi. Masih duel sengit kita dengan The Doctor. Oh, malam lebar di tikungan kedua. Kesalahan dari Franco Morbidelli. Langsung kita bergas lagi di sini. Langsung kita overtake kembali Valentino Rossi. Kita beranjak ke posisi ketiga di belakang Alec Rins. Last braking di tikungan keempat. Hati-hati, guys. Hati-hati. Oke, ini dia. Kita mencoba untuk mendekati Alec Rins yang ada di posisi kedua sedikit demi sedikit. Yang penting kita jangan melakukan kesalahan, jangan sampai kita crash ya. Oke, ini dia, open gas lagi kita di sini. Masih berusaha mengejar, masih kita bertahan di posisi ketiga. Diikuti Valentino Rossi di posisi keempat. Braking kembali kita di tikungan ke-9. Open gas lagi. Oke, ini dia, hati-hati, guys. Langsung braking kembali. Oke, langsung kita open gas lagi di sini, lewati tikungan ke-10 dengan mulus. Semakin dekat jarak kita dengan Alec Rins yang ada di posisi kedua. Oke, ini dia. Langsung kita masuk ke tikungan pertama, ke tikungan terakhir maksudnya. Langsung kita bergas lagi di sini. Kita masuk ke laps kelima, masih bertahan di posisi ketiga. Oke, ini dia. Kita mendekati Alec Rins. Last lap braking. Oke, langsung kita overtake Alec Rins dari sisi luar. Masih duel dengan, oh, agak sedikit berbenturan kembali dengan Alec Rins. Masih kita duel dengan Alec Rins. Masih side by side dengan Alec Rins. Langsung kita bergas lagi di sini, guys. Langsung kita overtake Alec Rins. Dan kita beranjak ke posisi kedua di belakang Dovizioso di laps kelima ini. Last time breaking kembali masuk ke tikungan keempat. Oke, hati-hati, hati-hati. Oke, ini dia. Open gas lagi kita di sini. Breaking kembali. Kita masuk ke tikungan keenam. Mantep nih buat Franco Morbidelli. Bisa langsung beranjak ke posisi kedua ya di laps ke 5 ini, guys. Langsung top gas lagi di sini. Oke, ini dia, kita masuk ke tikungan ke-9. Hati-hati. Kita kembali. Oh, agak sedikit sliding lagi, guys. Hampir kita crash lagi. Oke, ini dia, open gas lagi tadi sini. Kita masuk ke tikungan ke-11. Agak sedikit ada jarak, masih ada jarak dengan Dovizioso yang ada di depan kita. Tapi sedikit demi sedikit kita akan mencoba untuk mendekati Dovizioso yang ada di posisi pertama. Oke, ini dia, kita masuk ke laps ke-6. Masih bertahan di posisi kedua, hard braking kembali. Oke, kita masuk ke tikungan pertama. Agak sedikit melebar di tikungan pertama, hard braking kembali. Oke, melebar kembali di tikungan kedua, guys. Langsung kita pedas lagi di sini. Masih kita berusaha mengejar Dovizioso yang ada di posisi pertama, tapi kita masih ada jarak. Terpaut beberapa detik kita dengan Dovizioso. Last time breaking kembali, kita masuk kembali ke tikungan keempat. Oke, ini dia, guys. Open gas lagi kita di sini. Menjelang tikungan keenam, breaking kembali. Oke, yang penting kita jangan terlalu nafsu. Kita harus betul-betul hati-hati. Jangan sampai kita lengah ya. Jangan sampai kita kehilangan konsentrasi.
Kita masih berusaha mengejar The Official Show yang ada di posisi pertama, Heartbreaking kembali. Kembali kita masuk ke tikungan ke-10. Langsung kita tugas lagi di sini. Sebentar lagi kita akan masuk ke final laps. Masih kita bertahan di posisi kedua. The Official Show masih memimpin balapan sampai dengan laps ke-7 tentunya ya. Oke, ini dia track lurus masuk ke final laps menjelang tikungan pertama. Kita masih bertahan. Last braking di tikungan pertama. Oke, ini dia semakin dekat dengan The Official Show. Opgas lagi di sini. Braking kembali. Hati-hati guys, hati-hati. Harus keep konsentrasi. Open gas lagi kita di sini. Oke, ini dia kita semakin dekat dengan The Official Show. Tinggal mengambil momentum untuk mengovertake. Oke, ini dia langsung breaking kembali di tikungan keempat. Duel sengit kita dengan The Official Show. Ini dia kita bisa mencuri posisi pertama dari The Official Show di tikungan keempat. Breaking kembali kita di sini. Masih ada The Official Show di belakang kita, masih membayang-bayangi kita. Open gas lagi kita di sini guys. Oke, ini dia. Kita berhasil beranjak ke posisi pertama di final laps ini. Open gas lagi kita di sini. Oke, ini dia langsung braking di tikungan ke-9. Hati-hati guys. Menjelang tikungan ke-10, tikungan yang sangat tricky sekali. Braking kembali. Tikungan yang sangat tajam dan menurun. Oke, ini dia open gas lagi kita di sini. Langsung kita masuk ke tikungan ke-11, melewati tikungan ke-11 dengan mulus. Dan kali ini kita masuk ke tikungan terakhir guys, menjelang garis finish. Kita masih di posisi pertama di depan Andrea Dovizioso. Dan ya, kita bisa finish di posisi pertama dengan start di posisi ke-22 dengan finish di posisi pertama. Oke, ini dia untuk hasil balapan kita kali ini di sirkuit Phillips Island bersama dengan Franco Morbidelli dari tim Petronas Yamaha SRT dengan catatan waktu 1 menit 26,790 detik. Itu fase slotnya dimenangkan oleh Franco Morbidelli di posisi pertama, kemudian Andrea Dovizioso di posisi kedua, Lecrins di posisi ketiga, Valentino Rossi di posisi keempat, Marc Marquez di posisi kelima, diikuti oleh pembalap-pembalap yang lainnya. Oke, itu dia untuk balapan kita kali ini bersama dengan Franco Morbidelli dan tim Petronas Yamaha SRT berhasil menjadi juara di sirkuit Phillips Island, Australia. Oke guys, itu dia untuk balapan kita kali ini. Kalau misalkan bermanfaat sekolah dan video, misalkan kasih like, jangan lupa share, jangan lupa berikan komentar di bawah. Dan yang belum subscribe channel, misalkan klik tombol subscribe-nya dan juga klik juga lonceng notifikasinya, oke? Ya udah, kalau gitu, thanks for watching, keep respect, and have a nice day. Bye-bye. Here are the stars of the day, enjoying a round of applause from the team and fans. Everyone gave it their all today. You can't deny that these riders were on another level.